Juragan Bosku. Assalamualaikum. Salam satu hobi, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Dan di video kali ini ada yang masuk baru lagi, versi karbon CEM TNT 2.0 dengan tampilannya black red glossy dan grup setnya sangat gahar. Tentunya bisa menjadi pilihan buat teman-teman ini di MTB karbon. Dan seperti biasa sebelumnya lanjut ke videonya, jangan sampai lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita intip terdekat gacoran frame dan speknya ini. Ayo bang, kita cek bang dari dekat. Kita cek giginya dulu, RD-nya nih. Apa sih ini? Sangat garang amat ya ini. Seram ya. Nggak tahu seram apa, nanti kita cek bareng-bareng. Tampilan frame-nya sangat oke. Frame-nya karbon TNT 2.0 ini. Sangat ngengkeng nih ya. Pipih segitiga. Tutupnya dan downtupnya segitiga juga, dan ini nama cemnya warna merah sehingga garang ya. Frame-nya sudah internal juga, sudah taper juga, sangat oke nih, kekinian, bocor pastinya nih. Kita ke fork, forknya nih dari Ion 32 pakai yang black red. Sudah air atau angin 27,5 dengan travel 120 dan sudah dilengkapi lockout juga nih. Dan ini free load-nya sebelah kiri. Dan untuk free hub-nya ini dari Luce, sudah alloy quick release atau QR, sudah bearing pastinya ya. Rotornya 6 bolt dan belas itu clipper brakeset-nya dari Shimano pastinya ya, hydraulic. Dan untuk peleknya ini dari Luce, alloy double wall pakai yang 3 cm, bannya dari WTB Trail Boss 27,5-2.25. Dan ini motifnya, kembang-kembangannya ini ngegerigi. Untuk grip-nya ini non-series, ring lock. Dan untuk brake set-nya ini dari Shimano Hydraulic MT200, sangat empuk. Shifternya dari SRAM NX. Ngengkeng shifternya nih. Gacor. Handlebar dari Luce, sudah alloy. Dan stemnya dari Luce juga, dari alloy. Ini brakeset sebelah kiri Shimano hydraulic juga. Stemnya sudah pakai yang nunduk, pendek, sangat ngengkeng ini. Handsetnya pakai CEM, istimewa katanya. Saddle-nya nih dari CEM juga, bawaan dari CEM, sangat oke. Sudah mendapatkan pedalnya itu alloy yang bergerigi tentunya, dan ada buku panduannya dari elemen juga, karena sekeluarga. Untuk set posnya ini Luce juga alloy, dan ini set clamp-nya diaturnya masih pakai kunci ya. Karbon itu frame karbon gak ada las-lasannya ya. Kayak dicetak ini modelnya nih. Sudah mendapatkan briket botolan nih. Gratis nih dari CEM. Ngengkeng. Dan untuk krengnya ini sudah holotech dari SRAM juga, SRAM NX. Dengan chainring 34T. Sangat istimewa. Rantainya ini dari KMC. Rantai tangguh, gacor. RD-nya dari SRAM NX juga 12 speed. Bukan kaleng-kaleng. Ngengkeng. Sprocket-nya juga dari SRAM 12 speed 11.50 apa 46 nih? 50 nih kalau nggak salah ini. Gede buat nanjak lapet doyong. Dan ini peleknya juga sama, pelek belakang
dari Luce juga sudah alloy double wall, dan bannya juga dari WTB Trail Boss, sangat ngengkeng ini. Prehubnya juga dari Luce sudah bearing rotor 6 bolt itu clippernya. Dicek nih gacor jangkriknya, coba digoes. Sudah ngejangkrik ini, sudah ngengkeng pokoknya si cem TNT 2.0 ini. Mantul, mantap betul. Cem TNT 2.0 ini untuk harga retailnya itu 13.200, sangat terjangkau di kalangan frame karbon dengan spek dewanya. SRAM 12 speed, SRAM NX dengan forex sudah angin, istimewa banget ya. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di like, di komen, di share ke seluruh dunia juga, dibagi-bagiin ke teman-teman juga yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, di subscribe dulu biar gacor mereview sepeda-sepeda terbarunya, biar semangat terus. Salam satu hobi, salam dua pedal. Wassalamualaikum.